Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mutajabin al-akramin. Dalam satu untaian doa, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta beberapa hal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin wa ja'alli lisana sidikin fil akhirin wa ja'alli mi warasati jannatin na'im. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, berilah kepadaku kebijaksanaan. Yang kedua, gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, jadikan namaku menjadi buah bibir yang baik sepeninggalku, dan jadikan aku sebagai pewaris jannatun na'im, surga yang baik. Dalam doa ini, Nabi Ibrahim alaihissalam salah satunya adalah meminta kepada Allah supaya digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Mengapa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk digabungkan dengan orang soleh? Agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik di dalam mencontohkan permisalannya. Dalam permisalan yang pernah saya pelajari di dalam hadis mi'ah atau hadis 100 hadis yang dipelajari di sekolah, itu dipermisalkan dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan bahwa kita diperintahkan bergaul dengan penjual minyak wangi, karena kalaupun kita tidak membeli, maka kita akan mendapatkan wanginya. Minyak wangi di situ atau penjual minyak wangi di situ adalah kiasan dari orang-orang soleh yang amal-amal baiknya itu memberikan kewangian, memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Maka kata Rasulullah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh supaya kalaupun kita tidak membelinya, kita tidak baik misalnya, tapi akibat bergaul dengan mereka kita mendapatkan kebaikan atau nama yang baik paling tidak. Kalau kita bergaul dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang ahli ibadah, maka orang akan menganggap kita juga sebagai ahli ilmu dan sebagai ahli ibadah. Kebalikannya tentunya, dalam permisalan yang kedua, Rasulullah SAW memberikan contoh dengan pandai besi. Pandai besi itu, kalau kita masuk ke dalamnya, maka ruangannya sudah sangat pengap dan gelap. Dan kalau kita mendekat kepadanya, maka yang kita dapatkan adalah mungkin yang pertama adalah baunya. Jadi kalau kita keluar dari tempat seperti itu, kita juga akan mendapatkan bau yang tidak wangi, bau yang tidak sedap. Kemudian kita juga bisa kena percikan api, bisa juga kena panas dari besi yang ditempa. Artinya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kita juga harus bersiap menerima anggapan orang tentang kita. Mungkin saja kita tidak ikut menjadi jelek, akan tapi anggapan orang lain bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu Imam Ali juga pernah berkata, jangan salahkan orang lain kalau mereka seuzon kepada kita karena kita bergaul dengan orang yang tidak, secara umum lah, tidak baik. Nah, itu adalah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang baik dan orang yang berakhlak buruk. Dan kita diminta oleh Rasulullah agar bergaul dengan orang-orang yang baik supaya kebaikannya menular kepada kita. Sekiranya kebaikannya itu tidak menular, paling tidak kita akan dipandang sebagai orang-orang yang baik juga berkaitan dengan mereka. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah dan juga oleh Nabi Ibrahim
alaihi salatu wassalam dalam doanya walihni bisolihin wajahni di sana sidkin filahirin, bang, gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Pada hari ke-16 bulan Ramadan pun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digabungkan dengan orang-orang yang soleh tadi. Dalam doa kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma waffiqni fihi li muwafaqatil abrar wa jannibni fihi murafaqatal asyrar wa awinni fihi bi rahmatika fi daril qarar bi ilahiyatika ya ilahal alamin. Artinya, ya Allah, anugerahilah kepadaku di bulan ini supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Jauhkan aku dari bergaul dengan orang-orang pendosa dan orang-orang yang jahat. Berilah aku perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu, wahai demi keesaan-Mu, wahai Tuhan alam semesta. Mudah-mudahan kita bisa bergaul dengan orang-orang soleh, dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.